Aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil yang sedang terparkir terjadi di salah satu toko daging di daerah Serpong Utara. Dari hasil rekaman kamera pengawas yang terpasang di depan toko, terekam seorang yang mencurigakan mendekati mobil dan mengarahkan senter ke dalam bagian tempat duduk supir dan langsung memecahkan kaca dengan cepat. Lalu pelaku mengambil beberapa barang korban. Menurut penjaga toko, tidak ada orang yang melihat kejadian ini secara langsung, namun beruntung ada kamera pengawas yang berhasil merekam kejadian itu dengan jelas. Saat korban kembali, kaca mobil sudah pecah dan barang-barang korban sudah tidak ada di dalam mobil. Korban pun langsung kembali ke toko daging untuk mengecek CCTV untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Total barang yang berhasil digasak oleh pelaku terdiri dari 1 buah tas berisi dompet, surat-surat penting, 3 buah kartu ATM, dan 3 buah telepon genggam. Dari Serpong, Tangerang Selatan, Afdal dan Ipung melaporkan.